Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Saat ini depan saya ada sebuah kotak kardus yang isinya apa akan kita lihat nanti ya. Jadi ini unboxing anfaedah teman-teman. Channel ini campur-campur, kadang unboxing handphone, unboxing receh, unboxing ya gitu-gitulah. Oke teman-teman ya, kita buka ini washer pump. Ini mesin air teman-teman, mesin air sumur dangkal. Sumur dangkal berarti bukan sumur bor ya. Jadi kedalamannya mungkin maksimal 11, 12, 13 meter gitu ya. Ini untuk sumur dangkal atau sumur partek, sumur yang biasa zaman dulu ditimba gitu ya. Jadi mesinnya digelantungin atau ditaruh di atasnya. Oke, kita lihat, kita unboxing. Ini udah dibuka karena harus dicoba di tempat kita beli ya, kalau alat-alat seperti ini. Oke. Okay. Apa aja kita di sini? Mereknya Washer, teman-teman. Oke, okay, kita lihat. Angkat dulu ya. Ini harganya kurang lebih 400-an. Agak susah ya. Aduh, tembus. Oke. Nah ini teman-teman, setelah saya buka agak keras ya. Ini mesin air sumur dangkal ya. Kita cek. Ini masih baru ini. Zaman sekarang udah nggak musim kayak gini sebenarnya. Cuma karena harganya relatif murah, jadi masih pakai. Karena sumur saya punya sumur dangkal ya, jadi perlu pakai ini. Sekarang kita lihat. Ini beratnya agak berat sekali nih. Ini ya spesifikasinya tuh. Ini berat ini, mereknya Washer, masuk berat ini. Ini pipa yang ke bawah, ini yang untuk atas pipanya, ini yang ke bawah. Jadi kita butuh keni ya, keni itu seperti ini ya, yang seperti ini ya. Oke, ini nanti buat ngisi airnya seperti ini, nanti bisa pakai apa namanya pipa sambungnya juga yang berderat ya. Ini kabelnya, nanti kita coba tutorialnya untuk memasang alat ini ya teman-teman. Ini lumayan, ini sudah dites suaranya cukup bagus. Ini kotaknya bisa kita lihat di sini. Beratnya 8 kilo. Pansen berat banget ya. Tegangannya 220, semua udah 4220. Oke, kapasitornya head 10 15 25. Ini ya kapasitas, panjang pipa hisap 9 meter. Jadi hisap maksudnya yang ke bawah ya. Ini pipa hisap dan pipa dorong ukurannya. Oke, kemudian kita di sini aliran air besar. Ini kawatnya tembaga ternyata. Pansen agak berat ya. Tembaga berat ini. Gak ada SNI juga. Jaminannya 3 tahun loh. Jarang-jarang barang beginian di pakai jaminan ya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Pump Washer ini termasuk lumayan. Karena tembaga makanya berat, berat banget. 8 kilo pantesan ya. 8 kilo. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita buat tutorialnya cara memasang mesin air.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.